Kalau kita mengamati sebuah bangunan yang terbengkalai seperti ini, yang ada di dalam perasaan kita timbul rasa was-was, rasa takut, yang menggambarkan seolah-olah di tempat ini banyak sekali fenomena-fenomena astral. Konon, rumah sakit ini seringkali ada fenomena-fenomena astral. Nah, rumah sakit ini konon berdiri sudah beberapa tahun silam. Dan tempat ini menjadi terbengkalai karena banyak beberapa alasan untuk tidak melanjutkan pembangunan dari rumah sakit ini, guys. Dan tempat-tempat yang dianggap tabu, dianggap angker, belum tentu angker di mata saya atau mata kalian. Karena ketakutan itu biasanya yang menciptakan kita sendiri, sehingga membuat rasa takut itu selalu datang menghampiri. Halo. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kehadiran sosok-sosok astral. Apakah malam ini hanya sebatas penelusuran biasa tanpa dihadiri oleh sosok-sosok astral yang ada di tempat ini? Aduh, saya ngelihat ada sekelebatan. Karena saya ngerasain ada sesuatu yang lewat tadi sini. Gitu loh, guys. Kalian buang duit 10.000, 20.000, ya kan? 50.000. Enggak rugi, guys. Anggap kalian beli satu kotak rokok, tapi dari satu bungkus rokok kalian bisa dapetin pahala yang lebih dari satu kotak rokok. Nah, guys, gua kata juga apa nih? Tuh, saya balikin, guys. Tuh. Bentar, guys. Kalian lihat enggak? Tuh. Masa sih error? Oke. Buffering. No. Saya bilang juga apa tuh? Sekelebatan kan? Tuh, nah ini. Nih, nih. Tuh. Oh, buffering ya? Aman nggak? Aman nggak? Oh, saya bilang juga apa kan? Saya nggak bisa dibohongin, geng, karena ada yang lewat tadi sepintas. Ntar, saya zoom dulu. Ini orang atau orang-orangan? Nggak usah nunjuk-nunjuk, geng. Tuh. Ih, ngandul-ngandul, guys. Aman, Ki. Wow. Lo mau ganggu gue? Hah? Mau ganggu gue? Lo minggat, lo. Minggat. Minggat. Gue nggak butuh lo. Iya, nggak pakai celana dalam, jadi itunya tuh hitam, guys, ngandul. Tau ngandul kan? Ngandul tuh ini tuh apa? Pentungannya kelihatan tadi, makanya saya zoom out lagi. Anak buah malah hampir tuh. Kayak siluet Samsudin ya, nggak boleh gitu dia. Gontai, gondal ngandul ya. Gak ada sopan-sopan. Mana lo?
Hah? Ah, masuk sini lo ya. Gak ada, guys. Makanya saya zoom out karena apa? Karena godal gandul. Ulekan gado-gadonya kelihatan. Kan enggak lucu. Ngerti saya. Ki, minggir belakang Ki. Ah, belakang mana, dari tadi saya ke situ kagak ada tuh Kunti. Ah, Kunti, halo kalian ini. Nih, kalau ada gua tampol nih, siapa aja yang ada di sini gua tampol. Sialan, bos.
kampret. Kampret lu. Eh lu, hah? Suek lu. Kurang asem lu. Kurang ajar lu. Kapok. Suek. Aduh. Wah, merah nih. Ntar ya. Wah. Suek. Ntar. Ini kayaknya merah nih leher gue nih. Oh, merah kan? Sialan. Cekek gue. Kalian gak ngerasain kena cekek ya? Hah? Kalian gak ngerasain kena cekek? Itu cekek kunti. Kayak di film-film horor gue. Ah, halu nih Antang nih. Anang halu nih. Ulangin kalau udah halu. Kagak. Kagak halu gue. Nih, lihat aja kalau muncul gue cekek balik, lihat aja. Nih. Yeah. Gue cekek balik kalau ada. Kampret. Kampret. Gue mau beri perhitungan sama lakinya, kuntilanak. Kita pantengin dia. Ayo. Sudah, tak datang ini. Tinggal saweran lagi, mana yang lain? Ada, gue panggil genderuonya nih, gue minta tanggung jawab. Bininya ngajakin gue selingkuh. Hei genderuo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hodam hodam. Ya halu roh. Ya halu gaib. Ya halu jasad. Lakinya Kunti. Kunti bukan sembarang Kunti. Kunti di tepi, di pinggir empang. Hei Kunti, lu datang. Kalau enggak, laki lu gua tendang. But serubut tali-tali rambut. Asup tak asup ningali hitut. Ari genderuwo. Encan datang,
tak tonjok sambil terhitut-hitut. Cus, muncul. Sini lo. Gua gak terima, gua maki-maki lu ya. No. Ih, muncul dia tuh, geng. Oh, lakinya tuh muncul tuh. Tuh, guys. Muncul dia, guys. Ayo, sawerannya. Yang lain, supportnya. Biar tak omelin dia. Tak samperin, tak omelin dia. Lu jangan nunjukin titit. Astagfirullahaladzim. Lu jangan nunjukin itunya. Lu gak pakai celana juga lu. Gak sopan lu. Sini. Gak. Ada yang support lagi di atas dandi. Kita samperin. Kita omelin dia. Cus. Supportnya mana? Kita maki-maki dia. Ya. Sopan dia. Heh. Gua kasih tahu ya. Zoom. Kita zoom gak ya? Ini ketutupan mata tulisan kalian soalnya. Oh. Orang anak bayangannya babar blas. Tembok kalian halu. Tuh genderuonya tuh. Oh. Oh, ayo lu. Eh, gua enggak terima sama bini lu, panggil bini lu. Main cipok-cipok gue, panggil. Tembok hitam itu. Halu kalian. Eh. Sini lo. Gak terima gue. Bini lo nyipok gue. Gak mau tahu. Bini lo nyipok gue. Gue minta ganti rugi. Bayar gue. Gue habis dicipok. Sini. Punya bini dikasih tahu jangan main cipok sembarangan. Enggak usah nunjuk-nunjuk lu petot. Eh, sini. Plekok lu. Panggil bini lu, gua enggak mau tahu. Di kamera tembok doang, bodo amat, terserah kalian. Sini lu. Lu nongkrong. Mau rokok? Nih gua kasih rokok. Nih, gua kasih rokok nih. Nih gua baik sama lu nih, ya. Gua enggak tahu ya. Nih gua kasih rokok. Rokok dia guys tuh guys tuh. Rokok tuh dia tuh. Biarin dia kan jarang dapat rokok guys. Biasanya juga orang juga kalau misalkan manggil-manggil dia rokoknya garpit. Kalau enggak gudang garam merah. Tuh di rokok mah dia guys. Dah lu panggil bini lu gua enggak tahu. Aku kudu ke psikiater ngomong sendirian siwe. Eh, capcus. Iya. Genderuwo tuh jarang dapat rokok. Enak, guys. ODGJ sih gak ada bayangannya. Tuh. Rokok nih, muka lu gosong, badan lu gimbal, badan lu buntel, rambut lu gimbal, titit lu gedong, tuh tak zoom geng.
Widih, udah 2.100.000, gengs. Lumayan. Waterpark, serius itu rokoknya. Dirokok mah dia, lihat tuh. Tuh, lihat tuh apinya tuh. Tuh, tuh. Ngeblur, gengs. Tuh, apinya tuh. Panggil bini lo. Gua gak mau tahu. Tuh, dirokok kan sama dia. Sahabat dulu guys, tuh asik. Rasta mania. Panggil bini lu sana, cepet sana panggil. Ih. Lu kemana lu? Kemana lu? Woi. Woi, kemana lu? Ih, edan. Panggil bini lu.